Menyaksikan Kompas Sport pagi bersama saya Andre Sinaga. Sport Lovers jelang menghadapi Uruguay, timnas Portugal dipastikan akan kehilangan gelandang andalannya Daniel Parreira akibat cedera. Gelandang bertahan berusia 31 tahun ini mengalami cedera patah tulang rusuk saat latihan pada hari Sabtu kemarin. Akibatnya pemain PSG ini pun akan absen di dua laga tersisa penyisihan grup H saat melawan Uruguay dan Korea Selatan. Pelatih Portugal Fernando Santos tidak mengetahui secara pasti penyebab cedera Danielo yang tampil sebagai striker kala Portugal menang 3-2 atas Ghana, meski sedikit mengalami kesulitan bernafas akibat cedera tersebut.